Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Nazira Nasir. Okey, hari ini aku nak share lah. Sama ada berbaloi lagi tak beli Insta360 One X2. Okey, baru-baru ni aku ada beli Insta360 One X2 lah. Macam biasalah, ini dia punya model dia One X2. Jadi berbaloi lagi ke tak sebenarnya beli benda ni? Aku pernah pakai One R. Jadi untuk One X2 ni, apa beza dia? Dia ada dual lens, jadi dia akan capture dalam 360 degree, 360 darjah. Jadi korang tak perlu bimbang lah terlepas mana-mana moment yang korang ambil, sebab korang dah ambil 360. Cumanya tunggu nak edit je. Apa yang aku nak terangkat kat sini, kita tengok dia punya body dia. Body dia macam ni, dia ada dual lens. Lepas tu dia panjang. Lepas tu dia ada screen. Screen ni dia kecil sikit berbanding dengan screen yang paling latest, X3 dengan X4. Tapi boleh lah korang nak tengok sikit-sikit mana yang korang capture. Dia punya lampu ni, dia punya tanda sama ada kita tengah record ataupun dia mode standby. Kalau macam ni dia standby. Kalau tengah rekod, dia akan menyala warna merah. Untuk mikrofon, tak silap aku, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Tak silap aku, dia ada 5 mic. Bermakna untuk One X2 ni, dia dah upgrade daripada One X. Jadi dia banyak sikit lah dia punya mic dia. Untuk on dia pun senang je, kita just tekan dekat sini, dia akan keluar macam ni. Untuk video, dia boleh support maksimum 5.7K kalau kita guna dual lens. Untuk single lens, dia boleh support sehingga 1440 sahaja. Untuk single lens ni, dia punya kualiti tu tak sama macam 4K punya lens. Kalau nak kualiti macam sharp apa semua, memang kena pakai action camera yang ada 4K punya. Untuk gambar pula macam biasalah, dia ada beberapa setting lah. Tak pasti dia punya kualiti tu macam mana, kita cuba ambil lah. Yang ni aku ambil guna mode HDR, sebab kita nak tengok beza kualiti dia. Okey, sekali lagi kita guna mode biasa. Untuk tepi ni dia ada slot memory card bersama dengan bateri. Lepas tu yang atas satu lagi, dia ada port untuk charger dan masukkan adapter. Jom kita buka. Tekan dua-dua butang ni, lepas tu boleh cabut bateri. Kalau korang nak tambah additional bateri pun tak ada masalah. Okey, boleh nampak dekat sini dia punya memory card. Jadi untuk tutup, kita kena tutup betul-betul lah, biar dia bunyi klik dekat sini. Kalau korang nampak macam ni kan, ada merah lagi, maknanya dia tak betul-betul rapat. Korang tekan lagi. Supaya untuk aktiviti air nanti tak masuk air. Jadi kalau boleh, untuk aktiviti air kena pakai additional drive case. Ini untuk port charger dan adapter. Macam mana nak masukkan adapter? Kita just cabut terus. Yang ni korang kena hati-hati, sebab dia kecil, nanti memang senang hilang. Okay, untuk adapter ni aku ada beli, dia punya adapter One X2. Macam mana nak masukkan? Just masukkan macam ni. Ini dia punya gambaran dia, macam ni. Nak pakai wireless microphone ataupun audio jack pun tak ada masalah, boleh masuk dekat sini. Nanti kita akan test macam mana dia punya kualiti dia. Untuk editing, dia ada apps dia, Insta360. Jadi korang kena check dekat situ lah. Dia ada pelbagai tutorial yang mana kita boleh nak buat beberapa shoot lah, menggunakan kamera ni. Banyak benda yang kita boleh belajar dekat dalam tu. Jadi kita kena explore lah sikit-sikit. Fungsi yang paling best yang setakat ni aku guna, aku biasanya buat motovlog. Jadi dia ada satu function yang mana kita tekan benda ni, dia akan mode quick recording. Just tekan je satu kali, dia akan automatic, dia akan on dan dia terus record. Kalau nampak warna merah berkelip-kelip macam ni, dia akan terus record. Macam mana nak stopkan dia? Tekan sekali lagi. Boleh nampak tak? Ini dia punya quick recording, yang mana kita tak perlu susah-susah nak tekan on off terlebih dahulu.
kita just tekan benda ni je, dia terus buat kerja dia. Memang sangat-sangat senang dan menyenangkan. Untuk yang lain-lain, ini aksesori yang tambahan. Kalau boleh, sebelum korang nak guna benda ni, korang belilah lens protector ni. Aku memang standby lah awal-awal beli benda ni sebab pengalaman aku pakai One Up punya yang twin edition. Memang dual lens ni dia agak sensitif sikit terhadap keadaan aktiviti yang kita buat. Kadang-kadang kita buat motor vlog ni, kita tak tahu ada batu ke melantun dekat sini. Memanglah batu tu dia tak besar sangat, tapi bila dah sekali kena, memang dia akan ada cala-cala. Jadi itulah yang akan menyebabkan kualiti video kita tu akan drop lah sebab benda-benda macam ni. Cumanya aku nak share, bila pakai lens protector ni, dia akan jadi macam permanent lah, tapi dia boleh cabut kalau kita nak tukar. Bila dia bekerja pada waktu malam, dia agak kurang sikit lah dari segi kualiti. Tapi untuk waktu siang lah, boleh diterima lagi lah, walaupun dia ada sedikit apa ni, bayang-bayang macam tu. Tapi bagi aku, pakai lens protector ni lagi bagus lah untuk jaga kita punya lens. Dia punya lens ni kalau nak repair, tak silap aku, dia punya kos dalam 300 lebih hingga 400 satu lens. Korang bayangkan sendiri kalau rosak dua-dua lens ni. Ada juga yang tips bagi apa ni, polish apa semua. Aku pernah buat lah. Walaupun kita polish dia punya lens ni, sebenarnya lens asal ni dia ada coating tau. Jom aku test bagaimana kualiti video yang dihasilkan oleh One X2. Okey, sekarang ni aku dah rekod menggunakan One X2. Macam mana dia punya kualiti dia? Okey, untuk ini dia punya kualiti aku dah setting dalam 5.7K. Jadi macam mana dia punya kualiti video dan audio? Nanti kita test bagaimana kalau kita dah pakai wireless microphone. Apa yang aku suka tentang One X2 ni, kita boleh adjust kita punya frame nak apa ni, portrait ke horizontal. Boleh. Walaupun kita record je dulu, tapi kita boleh adjust kemudian. Lagi satu, kita nak pusing ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tak ada masalah. Boleh juga. Lepas tu dia ada function single lens. Ini dia punya single lens. Nak adjust frame boleh, horizontal, vertical boleh. Cuma kita nak pusing-pusing dah tak boleh lah. Single lens ni bagi aku dia sesuai lah kalau kita nak record satu side saja. Kalau kita tak nak beratkan kita punya memori, kita boleh record pakai single lens saja. Sekarang ni audio yang aku pakai ni memang built-in daripada One X2. Jom kita test pula audio yang dihasilkan bila kita pakai wireless microphone. Okey, ini mic daripada Boya. Okey, dia punya model Boya Link. Okey, just kita masukkan dia punya adapter dengan receiver. Dia ada function stereo dengan mono. Cumanya kalau kita pakai macam ni, dia akan nampak lah. Okey, bagaimana guys dia punya kualiti? Okey, bagaimana guys dia punya kualiti audio yang dihasilkan oleh Boya Link? Okey tak? Dia ada function. Kalau tengok dekat sini, dia bagi wind mouth. Jadi boleh juga nak pakai benda ni. Dia ada satu function noise reduction. Okey, macam ni dia punya bunyi-bunyi biasa. Yang mana kalau aku cakap kat luar pun dia akan dengar juga. Cuma dia ada tapis sikit lah. Yang mana dia lebih fokus pada suara yang aku cakap ni. Okey, kita try mode noise reduction. Dia akan nyala warna hijau. Macam mana guys dia punya kualiti audio yang dihasilkan oleh Boya Link yang jaraknya jauh-jauh sikit. Kalau nak dekat-dekat mungkin tak payah pakai pun tak apa. Kalau nak jauh-jauh, mungkin boleh recommend pakai Boya Link lah. Jadi macam mana guys dia punya kualiti dia? Okey ke tak? Jadi aku rasa setakat itu saja aku punya review One X2. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe Nazir dan Nasir.